Halo guys, hari ini aku akan menjelajahi keindahan Talaga Bodas. Lokasinya ada di Jalan Talaga Bodas nomor 5, Desa Sukamena, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kita sudah sampai nih, yuk ikuti terus vlog aku sampai habis ya. Aku pilih naik ojek untuk mencapai Talaga Bodas ya, karena perjalanannya sangat jauh dan kakiku sudah mulai pegal-pegal. Buat kalian yang suka trekking dan hiking, kawasan wisata ini cocok buat kalian berlibur. Tanahnya berbukit dan menanjak dengan tingkat kemiringan tinggi dan curang. Nah, kita sudah sampai nih. Ayo kita jalan-jalan di sekitar danau ini. Ada banyak spot cantik untuk diabadikan. Wow, lihatlah pemandangan alam yang menakjubkan ini. Airnya begitu jernih dan udaranya sangat segar. Talaga Bodas berisi kandungan belerang alami karena kawah gunung Talaga Bodas terbilang kawah gunung yang berstatus masih aktif. Namun tidak berbahaya karena tidak menimbulkan dampak vulkanik. Kawah ini memiliki pemandangan bukit-bukit hijau di sekitarnya yang menambah keindahan panorama dari tempat wisata Talaga Bodas. Kawah ini memiliki warna biru yang agak keputihan. Asli, telaga ini sangat indah dan cantik sekali. Talaga Bodas Garut menjadi salah satu destinasi wisata populer di Jawa Barat. Wisata ini merupakan wisata alam yang menyajikan pemandangan indah bagi para pengunjungnya. Talaga Bodas Garut termasuk perpaduan dari wisata pegunungan, bukit, dan danau. Ketiganya bisa dinikmati pemandangannya dalam satu kawasan wisata. Jadi, kalau kalian merasa sedang penat atau pikiran sedang galau, tempat wisata ini bisa menjadi destinasi berlibur yang cocok untuk melepas stres. Setiap tempat wisata selalu menyimpan sejarah yang seru untuk diketahui, tak terkecuali Talaga Bodas Garut. Talaga Bodas Garut adalah kawah yang terdapat di atas ketinggian 1512 mdpl di Gunung Talaga Bodas yang menjadi salah satu gunung tertinggi di Garut. Panorama menarik lainnya yang bisa dijumpai di Talaga Bodas Garut adalah adanya kolam air panas. Nah, ini dia kolam air panas yang lokasinya bersebelahan dengan kawah biru. Sambil berendam air panas, kita juga bisa menikmati keindahan panorama Talaga Bodas. Kalian bisa berendam di kolam air panas ini sambil relaksasi, dan kalian tak perlu mengeluarkan biaya tambahan berendam di kolam air panas ini karena harga tiketnya menjadi satu dengan tiket masuk. Jadi bisa dikatakan kalau tidak ada biaya tambahan untuk berendam di kolam air panas alias gratis. Sebagai informasi, penamaan tempat wisata ini pun diambil dari bahasa Sunda. Talaga berarti telaga, Bodas berarti putih. Gunung di telaga ini adalah gunung stratovolcano. Artinya gunung ini adalah gunung api yang tersusun atas perselingan endapan piroklastika dan aliran lava. Telaga putih ini juga terdapat fumoral, kolom lumpur, dan mata air panas. Dan fakta unik lainnya adalah puncak gunung setinggi 2201 mdpl membatasi Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. Talaga Bodas merupakan taman wisata alam dengan daya tarik berupa kawah yang membentuk sebuah danau dengan air berwarna putih yang mengepulkan uang. Talaga Bodas itulah namanya, si putih primadona Gunung Galunggung. Kawah Talaga Bodas menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Kawah berbentuk danau yang diisi dengan air putih kehijau-hijauan yang terlihat sangat eksotis. Kawah Talaga Bodas berbatasan langsung dengan hutan dan pegunungan indah menghijau. Pemandangannya sangat memukau dan menenangkan. Selain itu, pengunjung juga dapat mendengar nyanyian alam yang merdu dan menerima energi positif dari gunung ini. Kawah Talaga Bodas merupakan destinasi wisata favorit yang ada di Garut dan selalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Terima kasih karena telah menyaksikan petualangan seru aku di Talaga Bodas ini. Like, comment, dan share.